guys, balik lagi bareng Musbi. Jangan lupa subscribe. Yuk, kalian pada tahu nggak sih Musbi ada di mana? Udah di ruangan hijau-hijau begini, ya kan? Langsung aja kita mainin. Katanya sih di bawah, kan? Kalian lihat nggak? Kalian lihat nggak tadi? Tuh. Nini lewat bentar lagi. Nah, katanya kita tuh kalau ketemu sama si kepala botak ini kalian bisa meninggoy, guys. Jadi kalian tuh harus masukin labirin ini tanpa ketahuan sama si kepala botaknya, guys. Dia masih ngejar nggak sih? Ada dua orang. Nggak dua orang, deng. Dua monyet. Hahaha. Ada dua monyet yang ngejar, guys. Oh, tidak. Yuk, langsung aja kita udah checkpoint di yang pertama. Kita bakalan ke jalan yang kiri lagi. Mudah-mudahan ini jalan yang bener dan jalan yang nggak banyak onyetnya ya, guys. Mentok. Nggak mentok. Dia masih ngejar, coy. Ketemu sama kepala monyet yang sedang antri sembako di belakang ini ya. Mohon bersabar. Biasanya kalau monyet lagi lapar tuh suka berubah ya menjadi singa. Enggak. Kita melewatinya dengan lancar jaya. Nah, ini part yang paling gak suka. Kenapa harus ada yang begindang? Ya kan kalau jatuh lumayan serem ya, guys. Tuh kan lamun jatuh kan ke situ ketemu sama si kepala. Susah amat mau naik juga. Nih, kita di sini pakai mode santai ya, guys, karena Muspi tuh kan. Harus dua kali nih kayaknya. Oke. Nah. Oke. Ini harus pijitnya dua kali, guys. Atau mungkin kalian mau beberapa kali boleh. Yang penting nyampe ya. Bisa checkpoint di sini. Ya. Ketemu lagi sama yang gini. Ntar guys, Muspi perlu ngarenghab deh ini. Ini mode santai kembali ya, guys. Tolong dimaklum ya. Karena aku tidak se kenapa sih itunya pada jatuh? Yah, tolong. Tolongin. Dia bisa menyelamatkan diri. Oke, guys. Kali ini pertandingannya agak lumayan serem ya. Jadi kita harus ke yang ini karena yang kiri itu ya yang kanan nih. Yang kanan itu ternyata pada jatuh gitu, guys. Tuh kan dia juga kayak yang ini. Oh my god. Kali ini kita kita Muspi mau masuk fight. Tidak. Tolong aku. Yes. Mari kita checkpoint dulu, guys, sebelum kita masuk ke ada yang bersinar di sana. Sebongkah berlian. Cihuy, sebongkah berlian bukan, coy. Kita nih langsung kemana ya jalannya ya? Tar. Oh, ke kiri. Oke, gas. Aduh. Kaget banget. Sumpah masih dikejar, guys. Ini. Mentok, pasrah aja udah. Enggak, guys. Sumpah. Enggak meninggal. Single dong. Bisa melewati si kepala monyet tadi. Langsung masuk aja di tahap 2. Yuk, meluncur ke tahap 2. Nah, di tahap 2 kali ini kira-kira bakalan ada tantangan apa lagi sih yang menunggu di depan Muspi? Widih. Udah perbata-bataan kayak gini tuh kayak agak serem-serem gimana gitu ya, guys ya. Nah, langsung aja meluncur ke atas kepala monyet ternyata kita tadi ya. Langsung naik. Di kanan, di kiri ada kepala monyetnya. Mari kita ambil jalan ke kanan. Oh, tidak. Aku menemukan jalan yang seperti ini lagi, guys. Sepertinya aku tak sanggup melihat kepala-kepala monyet itu yang sedang mengejar para orang-orang. Yuk, checkpoint dulu di sini biar nggak terlalu jauh kalau kalian meninggoy. Widih. Loncat. Ih. Mantap sekali. Kita main petak umpet dulu. Ternyata bukan di situ, kita checkpoint dulu. Lanjut jalan aja tanpa henti, guys. Yuk, Nah, kalian bakal ketemu sama kepala monyetnya di sini, tapi kalian harus pinter-pinter cari jalan biar langsung bisa loncat.
Nah, gitu loh guys maksudnya. Pas banget ya? Gila gak tuh? Checkpoint dulu sini. Wah, setelah checkpoint yuk kita langsung meluncur aja, nggak usah banyak cincong, jangan ketemu sama si kepala monyetnya. Oke guys, bantu Muspi untuk melewati tantangan kali ini. Wih, ada jalan cepat ternyata. Ih, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Ini agak. Oh, salah. Yang terakhir kita harus lurus, guys. Oke, kita tarik napas dulu ya, guys. Di sini kita harus tarik nafas sedalam-dalamnya. Sekalian bisa tarik nafas ya, guys. Oke, kita harus istirahat sih. Wih, kepalanya sampai melintir-melintir. Parah nih, kepala monyet jahat banget. Parah sih, guys. Dia tanpa ampun, guys. Tar, tangannya pegel banget. Oke, ayo, semangat. Ayo guys, kalian harus kasih semangat untuk Muspi di sini ya. Asik, semangat Cina. Bisa. Yuk, nah di sini tuh kita harus lurus. Nah, guys, checkpoint dulu lah. Kenapa ada ini lagi? Oke, ternyata. Itu jebakan. Tidak, guys, dia selicik itu. Ini monyet kok pinter ya? Masih jebakan ya sama orang-orang yang pintar seperti kita. Nah, harusnya kita kesini. Yoi, ambil koinnya dan langsung ada di tahap 3. Langsung masuk aja di tahap 3. Kalian penasaran gak sih di tahap 3 ini ada apa aja? Yuk, lihatlah. Lah, tiba-tiba di tahap 3 kita gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa jalan seperti ini aja. Dan harus mau gak mau ngelewatin si kepala monyetnya. Sorry nyet, aku tidak sebaik itu untuk meninggoy dengan kepalamu. Checkpoint dulu guys. Yes, bisa checkpoint di sini tuh udah, aduh, suatu kebanggaan parah sih. Di sini loncatnya tuh harus pas banget gak sih? Yuk checkpoint, tutupin rapat. Ini Muspi. Oh, benar sekali. Nah, tidak guys, kalian jangan ke situ lah. Jangan membuat perkara hidup sendiri. Checkpoint. Nah, di sini kita mau nggak mau. Widi, ada yang ampul-ampulan nih. Hihihihi, bisa. Hahaha. Aku bisa melewatinya, guys. Walaupun jatuh berkali-kali, tapi kalian jangan menyerah. Kegagalan itu akan membuahkan hasil yang maksimal. Kita harus. Nah, langsung aja ke sini ya. Pengen ke situ. Wih, apa nih? Wih, checkpoint dulu. Kita checkpoint dulu, woi. Nah, ketemu si jalan. Aduh, jatuh. Ternyata ada jalan cepat lagi di sini ya. Tak terasa. Bisa. Bisa, guys. Wih, jauh amat. Ya, kita jatuh. Ya, terjun bebas, guys. Kita terjun bebas di sini. Tapi bisa melewatinya. Bisa melewatinya, guys. Ya. Terjun bebas, guys. Kita bisa terjun bebas. Oke, kita bakalan main kembali. Yuk, luncur, guys. Di sini harus pintar sih. Yah. Sorry, guys. Awal mula yang ini nih. Oke, bisa. Oke guys, lanjut aja, kita bakalan ketemu sama si jalan yang bisa meluncur. Yoi, aduh, ketemu dadu-dadu yang bisa muter kayak gini. Kayaknya, sorry guys. Tolongin guys, gimana caranya aku bisa melewati tantangan ini. Aku harus bisa guys. Ini, itu ada kepala monyetnya. Kenapa aku terjun lagi dan lagi, guys? Ini benar-benar sulit banget permainan ini. Iya, dengan mudahnya aku terjun
Oke, ini butuh konsentrasi tinggi. Santai aja ya guys, ini mode santai aja. Yang penting nyampe guys. Yah, kenapa hidup ini? Oke, aku harus bisa melewati ini guys. Oke, kita mode santai aja. Nah, di sini, ketemu kepala monyetnya nggak sih? Dapat koin dan masuk ke tahap berapa ya? Tahap 5. Nah, di tahap 5 kali ini agak berwarna-warna ya guys ya. Kayaknya kita bakalan bisa sih. Bisa lah. Enggak. Kita harus lewat sini. Kalian jangan sampai. Wih, langsung naik. Oke, gas. Widih, lancar jaya sekali nih ya kali ini ya. Bener-bener. Wah, checkpoint dulu guys sebelum kalian melintir-melintir di situ. Bisa. Ketemu lagi sama si jalan yang seperti ini. Nah, kita harus loncat, bener-bener loncat. Salah. Ke sini guys, ke yang ini. Nah, nyampe sini kita harus checkpoint dulu mau gak mau. Karena harus yang melewatin ini ya. Biar kalian tuh gak jauh. Ya elah, ini jauh banget. Iya. Oke, bisa. Awas. Kita harus lihat posisi si kepala monyetnya itu di mana ya. Nah, kalau kepala monyetnya udah kesini, kita langsung aja cari jalan yang kesini. Kalian ngerti kan? Oke. Jangan sampai kelihatan sama si kepala. Entar. Ini kalian harus benar-benar muter-muter. Olahraga parah sih ini. Bisa guys. Wah! Bisa. Yes, oke. Aduh. Entar agak ngap ya. Nih. Enggak bisa. Kalian ini ini diperuntukkan permainan untuk anak-anak ya. Karena kalau ibu-ibu nih, ke bapak-bapak, ibu-ibu kayaknya takut jantungan enggak sih? Yes guys. Yes guys, udah nyampe di tahap 5. Sampai sini dulu video kita kali ini. Nanti kita bakalan lanjut di tahap berikutnya. Yo, bye-bye.